lagi saya bicara. Oh iya dua ya, satu di sini satu. Jadi bagi lain, bagi lain ada bu. Malang kacang kok ya lagi. Malang kacang minum gua tinggal lebih selok ma sarunga. Hmm. Lo aku pernah datang sini masih ada singanya. Berarti masih baru dicuri ya? Iya. Harga berapa singanya itu? Harga. Singan dan semua singan kami kan merukir duda. Oh, asing asik kiat dok. Oh. Macam mana kau bedain? Ya itu embernya. Mana singa bertikus? Eh apanya? Nih itu perempuan. Ini laki-laki. Ada. Ada gambarnya di bawah. Oh. Orang gambar itu dua deh. Oh bawa oh buru-buru deh. Ini berdua. Oh. Ini berdua. Baru tahu saya ada. Singa itu ada laki-laki ada perempuan. Hilang dicuri teman-teman. Nah teman-teman, ini saya sedang berada di Hutan Nagudang. Hutan Nagudang desa Tangga Batu Sada, Kecamatan Permaksian. Bersama dengan opung kita si Galingging, kita coba ngobrol dulu sebentar tentang rumah-rumah Batak yang sudah tua ini, ukirannya, kemudian sedikit banyak tentang sejarah nanti kita tanya, oke? Okay? Iya Pung. Ini gore hutan Nagudang. Marga mana punahuna hutan di sana? Oh, kampungnya marga Sitorus teman-teman. Oh, Pung sendiri marga apa? Sigalingging. Berarti sebagai boru di sini ya? Boruna tua-tua. Kalau saya ingat opung, ada nggak kira-kira ini rumah-rumah ini yang masih opung ingat dibangun? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi ya? Hmm. Waktu opung lahir semuanya sudah seperti ini. Mantap. Molo namoro pung, holang kaya du jawa manangarong do namoro. Manangarong do namoro. Manangarong kabel. Mana tabber itu? Nadia mana tabber? Oh, akak bangunan baruan? Oh, lo. Kalau rumah Bataknya ada yang tambah? Yang kurang ada? Kurang? Ya. Oh, dua yang sudah. Oh, di sini juga dulu ada katanya teman-teman. Kata opung ini di sini ada, tapi mungkin diganti opung ya, atau dibongkar. Oh, berarti rumahnya dibawa ke Sosor Ledang. Iya. Ah, ini opung saya melihat di sini singa-singanya, ukirannya ini hanya ini yang ada singa-singanya. Kalau yang sana jadi curi orang. Hilang dicuri. Dulu ya. Waktu rumah itu masih ditempati apa udah kosong dulu rumahnya? Waktu ditempati itu hilang. Masih ditempati juga sudah hilang ya? Ya itu guys, bersama opung kita, opung si Galingging, kita coba keliling dulu. Ukirannya ini benar-benar telaten. Mantap banget. Mantap. Tapi ada satu fenomena teman-teman, ternyata ada satu masa di mana marak sekali pencurian singa-singa ukiran Batak. Jadi singa-singa itu ini singa-singa namanya teman-teman, semacam patung yang ini hampir di semua rumah Batak ada teman-teman ya. Ada sebagian yang tidak pakai singa-singa. Nah ini namanya singa-singa tuh. Jadi dari berapa rumah ini, 1, 2, 3, 4, 5, hanya ini yang satu ini yang ada singa-singanya. Cuma yang itu teman-teman, cuma yang ini.
Kalau yang ini sudah hilang dicuri, yang ini sudah hilang dicuri. Nah, dari keterangan opung itu juga tadi disebutkan bahwa ini rumah lama, dia sudah tak ingat lagi dibangun. Dan catnya ini, teman-teman, itu sudah ratusan tahun, tapi dia tidak lekang. Tuh, masih nampak ya. Rumahnya di sini besar-besar. Nampak orang di sini kaya zaman dulu. Kemudian ada yang berkurang dari sini, katanya di sini sama di sini juga dulu rumah Batak, tapi sudah dibongkar dan dibawa pindah ke Susur Ledang di sana. Itu dia. Di sini masih cukup terawat karena masih ditempati dan sesekali mereka datang untuk melihatnya. Dari lima rumah ini, saya rasa ada satu yang agak berbeda. Ada satu yang agak berbeda bentuknya, yang ini. Yang ini juga mantap sekali nih, teman-teman. Mantap banget ini. Tuh. Ini mantap. Bentuknya agak berbeda kan. Kalau yang ini tangganya jadi dari depan. Dan menurut opung itu, ini rumah yang paling tua. Nampak sih. Gak biasanya rumah kalau dari tangganya itu dari depan, dengan ukuran sebesar ini, itu luar biasa, teman-teman. Jarang ada rumah seperti rumah Sopo namanya, tapi besarnya bukan main ini. Kalau yang itu kan semuanya dari bawah tangganya. Ini dari bawah semua tangganya. Dan yang empat lagi sama. Hanya ini yang berbeda. Tapi justru ini katanya yang paling tua rumahnya, yang ini. Mantap, mantap banget ini. Big size ini, ukurannya paling besar ini. Rumah Sopo paling besar ini pernah saya lihat. Besar banget. Besar banget, tapi dindingnya sudah mulai rusak. Termakan oleh waktu. Singa-singanya juga sudah enggak ada, dicuri. Ini tiang-tiangnya dulu, teman-teman. Ini juga sepertinya ada yang dibongkar juga rumah Bataknya, kemudian tiangnya ditaruh di sini. Mantap. Ini mantap banget. Cuman sayang sekali, saya sangat prihatin kalau dang dipertahankan ahon. Iyalah, bagus lah nambur apa gitu. Macam ini benar-benar saya sedih sekali.
sinyal itu apa tuh? Tidur aja. Sinyal. Singa. Oh, singanya ada itu. Ada walanya mana bersinyal lah, sing mago sudah sinyal. Mago, mana takko? Kalau memang pemerintah enggak mengapa, ya mudah-mudahan ada rezeki kita bagi sini. Bate. Sayang ate. Ya sayang lah. Di tempat itu sini anu di tempat. Ini teh. Lagi lihat di tempat ini. Oh, enggak masalah. Oh, itu teh. Oh, ali bagi ini jangan teh. Langsung nanak pola ini kan karena rogonya jatuh. Enggak jatuh itu satu lagi itu segitiganya. Oh. Kan tiga kia nih itu segitiganya. Oh iya? Oh. Di mana? Ini satunya. Apa itu kan tiga itu rumah itu semua. Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Oh, ini kan tiga kia ya? Ini ya. Makanya terus lapang ini. Dulu kan juga. Ini sih? Itu lah dia. Lagi saya bicara. Oh iya dua ya, satu di sini satu. Jadi ibigilai mana bu? Malang kacang kopi alai. Malang kacang minum gua tinggal lepas selok ma sarunga. Lo aku pernah datang sini masih ada singanya. Berarti masih baru dicuri ya? Iya. Harga singa nih singa sekian do. Oh. Macam mana kau bedain? Ya itu embernya. Mana singa mertikus? Apanya? Nih itu perempuan. Ini laki-laki. Ada gambarnya di bawah sini. Oh, orang gambar itu dua deh. Oh bawa obur-buru deh. Ini berdua. Oh, berdua. Baru tahu laki-laki. Saya ada singa itu ada laki-laki ada perempuan. Hilang dicuri teman-teman. Harusnya.